Halo teman-teman semuanya, saya Dadan Andar. Kembali saya melaporkan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019. Di belakang sedang dilakukan pengeboran lubang bor payah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Dan inilah videonya. Nah, itulah laporan saya untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, dari lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di Gado Bangkong, Bandung Barat. Terima kasih sudah menonton.